Kasus kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, yang menimpa Lesti Kejora berakhir dengan damai. Perempuan berhijab itu mencabut laporannya dan memutuskan memaafkan Rizky Billar. Hal itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan. Ia mengatakan kalau ibu satu anak ini datang secara tiba-tiba dan ingin mencabut laporannya. Namun meski sudah dicabut, tidak serta-merta Rizky Billar bebas. Butuh proses leg, salah satunya adalah gelar perkara. Setelah itu penyidik akan memutuskan apakah Rizky Billar tetap ditahan atau dibebaskan. Kabar ini lantas langsung viral di dunia maya. Salah satu yang memposting kabar tersebut adalah akun Instagram Lambe Turah. Sayangnya, perdamaian Lesti Kejora dan Rizky Billar membuat banyak netizen kecewa. Mereka yang selama ini membela mati-matian pedangdut itu merasa dipermainkan.